Halo bosku, selamat datang kembali di Muta Aditya Channel. Salam satu hobi. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pelepasan burung jalak kebo. Ini yang saya mau lepaskan adalah burung jalak kebo saya dari Om Yokan, yang saya beli dari Om Yokan dan sudah saya siarkan beberapa waktu kemarin. Sama satu lagi burung jalak kebo saya, si Joni, yang dikasih teman saya, itu burung jalak kebo pertama kali yang saya jinakan. Lanjut, langsung aja kita simak bareng-bareng bagaimana reaksi kedua burung ini kalau dilepaskan di luar rumah secara bersamaan. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus, let's go. Nah itu bosku, dua burung saya, jalak kebo saya itu sudah saya taruh di balai dekat rumah saya atau di depan rumah saya. Itu nanti kandangnya mau saya buka, saya panggil dari sini, coba kita lihat reaksinya. Berduanya itu mau keluar bareng atau satu-satu atau bagaimana. Nanti kita lihat bareng-bareng reaksinya. Simak terus videonya, let's go, kita buka dulu kandangnya. Bosku, ini sekarang saya mau coba panggil si Dodo dari jauh. Itu sudah ada anak saya yang nantinya mau buka kandangnya. Ini sekarang coba biar dibuka anak saya, nanti langsung saya panggil dari sini, datang enggak? 1, 2, 3, itu sudah dibuka anak saya.
sampai sana, datang juga tapi nggak mau mendekat. Ayo langsung kita pancing lagi. Duh. Duh. Tuh di atas genting. Nah. Oke. Okay. Tuh, tuh. Sekarang coba kita pancing dari sini, dia mau masuk kandang enggak? Nah, ini. Nah, akhirnya masuk juga. Nah, bosku, demikian tadi petualangan saya dengan dua burung jalak kebo saya ini, si Joni sama si Dodo. Sampai ngos-ngosan saya. Jadi ini reaksi dua burung jalak kebo ini ketika dilepaskan bersamaan. Soalnya ini yang satu saya pelihara dari besar, usianya sekitar 7-8 bulan, dan yang satunya si Dodo ini sekitar 3-4 bulan yang saya beli dari Om Biokan. Jadi dua burung jalak kebo yang berbeda tipikal atau latar belakang ini saya satukan, ternyata si Joni atau yang lebih tua menyerang burung jalak kebo yang lebih muda, si Dodo. Jadi seperti ini videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua supaya teman-teman semua juga mendapat inspirasi, mendapat pengalaman, dan informasi tentang seputar burung jalak kebo yang kalian tahu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi.